Tahukah Anda, jalur lintasan kapal di laut tidak bisa ditandai sebagaimana jalur lintasan kendaraan di darat? Kalau jalanan aspal di darat bisa diberi marka dengan cat. Namun sampai saat ini, belum ada orang yang mampu mengecat laut. Mustahil, itu tidak mungkin. Lantas, bagaimana para nahkoda dapat mengatur pergerakan kapalnya agar dapat tiba di tujuan dengan aman dan selamat? Begini, pelaut-pelaut kita sudah dibekali dengan ilmu pelayaran. Mereka harus berlayar sebagai pelaut yang cakap dan handal. Mereka bernavigasi memanfaatkan peta laut, kompas, serta bagi kapal-kapal besar, umumnya juga sudah memanfaatkan berbagai teknologi canggih seperti radar, GPS atau Global Positioning System, dan peta elektronik. Banyak sekali peralatannya. Ya, memang. Mereka saling melengkapi, bagaikan sambal dan terasi. Coba bayangkan, kalau Anda makan terasi tanpa sambal. Iuh. Ini semua ada aturannya. Akan tetapi, banyak juga yang masih menggunakan teknologi sangat sederhana. Misalnya hanya berbekal kompas dan teropong. Atau bahkan hanya mengandalkan tanda-tanda alam dan petunjuk bintang. Khususnya kapal-kapal nelayan kecil, kapal-kapal tradisional, dan kapal pelayaran rakyat lainnya. Termasuk juga kapal canggih yang sedang blackout atau sistemnya rusak. Di samping penggunaan berbagai peralatan navigasi elektronik canggih, yang diwajibkan oleh konvensi dan resolusi internasional serta juga regulasi nasional, yang namanya manusia, termasuk para pelaut, tetap saja membutuhkan dan bahkan lebih suka untuk melihat segala sesuatu yang ada di hadapannya dengan mata kepala sendiri, terlebih lagi dengan mata telanjang. Sekali lagi, telanjang. Oleh karena itu, navigasi visual mutlak tetap dilakukan. Mungkin ini yang menyebabkan jendela di anjungan kapal dipasangi kaca. Kalau tidak pakai kaca, nahkodanya pasti masuk angin. Nah, maka dari itu, selain tanda-tanda alam yang ada, tetap saja harus disiapkan tanda-tanda visual di perairan yang dapat diandalkan untuk berbagai keperluan dalam mengemudikan kapal. Misalnya, untuk mengetahui posisi dan mengatur haluan kapal, untuk mengetahui sisi perairan aman yang dapat dilayari, untuk menghindari bahaya terpencil di bawah air, serta untuk mengetahui jalur lintasan yang harus dilayari agar kapal tidak kandas atau bertubrukan. Tanda-tanda visual khusus untuk keperluan navigasi kapal itu dinamakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran atau SBNP. Orang bule bilangnya Aids to Navigation. Mohon dibaca dengan benar ya, AIDS, bukan AIDS alias HIV. Ketentuan mengenai SBNP diatur dalam Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut atau yang dikenal dengan SOLAS, Undang-Undang Pelayaran, Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian, dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Standar Internasional tentang SBNP. SBNP bentuknya bermacam-macam. Yang berukuran besar biasanya dinamakan menara suar atau mercusuar atau kata orang sana, lighthouse. Biasanya bulat dan panjang dan ada penunggunya. Yang lebih kecil dan pendek disebut rambu suar atau light beacon. Dan ada pula yang terapung-apung yaitu pelampung suar atau light buoy. Semuanya dilengkapi tanda-tanda dan lampu dengan warna dan kedipan khusus. Bangunan atau tubuh SBNP juga diberi warna dengan tujuan tertentu. Bahkan ada yang berwarna kuning. Termasuk yang terapung, juga ada yang berwarna kuning. Tapi nggak perlu cemas, yang ini tidak memiliki aroma dan tidak mencemari. Nah, untuk menjamin agar kapal dapat berlayar atau bernavigasi dengan benar dan selamat, maka pelautnya harus handal. Kapal dan peralatannya juga harus memenuhi syarat. Tidak cukup hanya itu, SBNP juga harus tersedia dengan cukup dan berfungsi dengan baik. Kalau sampai SBNP padam, tidak berfungsi, rusak atau hilang, para pelaut dan nelayan kita bisa kebingungan. Kasian kan? Jangan sampai mereka berlayarnya nyasar dan nyungsep atau mengalami kecelakaan lainnya. Tadi katanya, kalau menara suar itu pasti ada penunggunya. Ih. Ups, tidak perlu takut. Penunggu yang dimaksud adalah petugas kantor distrik navigasi yang ditempatkan di sana sebagai operator dan teknisi menara suar. Mereka adalah pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Merekalah yang menjaga, merawat, dan memperbaiki SBNP dan menara suar agar selalu berfungsi dengan baik.
siap menyajikan berkas cahaya yang unik untuk menuntun kapal-kapal agar tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang benar. Ingat, kita semua juga harus seperti itu. Maka, bertobatlah. Kerap mereka harus menempuh bahaya, cuaca buruk, dan mempertaruhkan nyawa demi keselamatan kapal, barang, dan penumpangnya. Mereka jauh dari keluarga, dan ada juga yang berada di tempat terpencil yang sangat jauh dari masyarakat dan kehidupan sosial. Khusus di daerah-daerah perbatasan negara atau batas laut negara yang umumnya berada di lokasi terpencil, keberadaan petugas dan menara suar itu akan menguatkan klaim Indonesia akan wilayah kedaulatan NKRI. Ingat, wawasan Nusantara. Ini bukan sekedar masalah kapling-kaplingan, tapi memang NKRI harga mati. Luar biasa pengabdiannya. Tapi ironisnya, saudara-saudara kita ini mengabdi tanpa banyak orang yang tahu. Gak banyak yang menggubris, gak banyak juga orang yang peduli. Padahal, tanpa pengabdian mereka, mungkin akan banyak musibah yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda terjadi di laut. Ya sudahlah, curhat gak boleh panjang-panjang. Tuhan pasti memperhatikan mereka. Mudah-mudahan masyarakat kita juga demikian. Kami yakin, kita semua pastilah sangat mencintai kehidupan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga sarana bantu navigasi pelayaran. Mulai dari para pelaut, nelayan, pelancong, dan orang iseng yang sedang berada di laut. Bila melihat atau mengetahui adanya SBNP yang padam, rusak, tertabrak, atau dicuri, harap segera melapor ke kantor distrik navigasi. Untuk wilayah Provinsi Riau, laporan dapat disampaikan ke kantor distrik navigasi kelas 1 Dumai melalui telepon, WhatsApp, atau email. Kalau laporan dilengkapi dengan gambaran tentang lokasi, posisi SBNP, foto, dan waktu ditemukannya kondisi yang tidak semestinya, tentunya akan dapat membantu untuk dapat segera diperiksa dan ditindaklanjuti. Nama pelapor akan dijaga kerahasiaannya dan diberi penghargaan. Merusak atau melakukan tindakan yang mengakibatkan SBNP tidak berfungsi dengan semestinya sangat merugikan. Bisa mengakibatkan kecelakaan kapal, bisa menimbulkan korban jiwa, pencemaran laut, logistik terlambat, dan pada akhirnya mengakibatkan ekonomi melemah. Merusak dan melakukan tindakan yang mengakibatkan SBNP tidak berfungsi dengan semestinya juga bisa dikenakan sanksi. Ah, sudahlah. Yang penting, ayolah, kita tingkatkan saja percintaan kita. Cinta negara, cinta bangsa, cinta kehidupan, cinta keselamatan pelayaran, dan cinta sarana bantu navigasi pelayaran.